Hai, hai teman-teman, welcome to Rico Gaming. Kembali lagi kita akan melanjutkan FIFA 23 Garuda Grimsby. Episode sebelumnya kita akhirnya tersingkir dari Papa John's Trophy setelah kalah 3-5 dari Bristol Rovers. Dan di laga itu tapi Ronaldo Kwateh berhasil mencetak gol pertamanya untuk kita. Tapi di sisi lain Nabil Asyura justru agak macet ya. Golnya agak entah kenapa nggak tahu agak kurang golnya. Nggak seperti awal-awal kemarin, semoga dia bisa segera kembali dan berarti kita segera fokus penuh di liga sampai akhir nanti. Oke, ini dia untuk klasemen sementara dan kita masih tertinggal satu laga dari Mansfield dan lain-lainnya, jadi kita masih berpeluang untuk menuju ke puncak klasemen lagi. Dan di pekan ini kita akan menghadapi Barrow, teman-teman. Barrow peringkat 8, lumayan berat. Terus di laga lainnya ada Carlisle akan menghadapi Crew Alexandra peringkat 10 dan Mansfield akan menghadapi Tranmere peringkat 15. Oke, yuk langsung kita mulai. Oke, ini dia yang aku turunkan teman-teman ya. Jadi Nabil Asyura kembali berdua dengan Lawson di depan, ada Zadarin Faris, terus Khan kembali main ya setelah lumayan agak lama dia agak main. Dan untuk Beru pakai formasi 4-2-3-1. Langsung kita menuju ke Blundellpark. Ini tuh ternyata masih lama teman-teman ya. Jadi tadi tuh kita kan ini kan pekan 33 untuk kita ya. Berarti total tuh kan 46 pekan ya. Berarti masih 14 laga loh. Ternyata masih lama loh. Masalahnya jaraknya tuh deket banget gitu tuh sama tim-tim di bawah kita gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi aku nah ini kita lihat ya klasemen kayak gini. Jaraknya tuh mepet-mepet semua. Bahkan sampai Northampton sampai tuh lumayan dekat. Masalahnya itu kayak konsistensi itu susah banget dicari di sini gitu. Karena ya kembali lagi EFL League 2 tuh kayak kualitas yang satu dan yang lainnya tuh kayak nggak terlalu jauh beda gitu tuh. Dan apa namanya? Laga-laga kadang-kadang laga-laga lawan tim-tim menengah ke bawah itu kadang-kadang tuh susah juga tuh. Kayak kita juga kan kayak gitu kan. Kadang-kadang kita menang lawan Salford, terus menang lawan Mansfield, menang lawan Carlisle, tapi kita pernah kalah juga lawan siapa aku lupa sih. Pokoknya ada beberapa tim-tim kecil menengah-menengah bawah kita malah kalah gitu. Jadi kayak mereka pun juga sama gitu sebaliknya. Jadi kayak aku nggak tahu mungkin ini akan persaingan terjadi sampai akhir mungkin ya. Nggak bisa kayak sebuah tim unggul jauh tuh kok kayak agak susah sih. Mansfield sempat melakukannya di awal kemarin tapi sekarang ini mereka juga performanya naik turun terus sih. Dan ini dia dari Barrow ya. 4-2-3-1 lumayan penuh di tengah ya. Dan lagi-lagi Blundellpark teman-teman, jujur aku masih belum terlalu percaya sama Blundellpark. Jadi kayak Blundellpark tuh nggak bisa ngasih rasa aman gitu loh menurutku ya. Entah kenapa kayak kita lucknya tuh kecil banget di sini. Ya udah yuk langsung aja kita mulai teman-teman ya. Semoga kita beruntung kali ini. Oke, Gods. Masih Gods. Ke kiri sekarang pada Kai. Masih Kai, bayang-bayang oleh Felix. Felix siapa namanya? Josh, bagus Josh dan bola untuk mereka ya. Oke, Gods. Dan bisa tangkap sip, bagus. Yuk, sebentar. Radarnya itu kok nggak enak ya? Kenapa putih sama putih, woi? Beda bentuk sih, tapi kan ya kita nggak ngeliati bentuknya juga kali. Masa orang lihat radar itu kan sekilas-kilas gitu loh. Masa liatin bentuknya? Oke, Nabil Asyura masih gagal. Bisa. Siap. Bagus. Faris shooting. Masih bisa di-save sayangnya. Oke, masih gagal peluang dari kita. Bentar ya. Radar itu bisa diganti gak sih? Coba ya, aku cek ya. Gantinya di mana ya? Game settings. Visual mestinya ya. Oke. Warna. Nah, ini nih. User radar color, opponent radar color. Nah, coba ya. Oke, opponentnya biru. Oke, biru ya. Kita putih gak apa-apa sih atau merah sekalian. Mana tadi? Ya, gini aja ya. Bener gak? Bener sih harusnya. Oke. Awas. Ya, oke lah. Dia kan lumayan agak enakan. Garner. Bahaya. Aduh. Untung. Tadi aku sudah kayak, kena sih. Posisinya emang tadi salah tadi ya. Oke, kan sekarang. Ini sebetulnya tuh aku tadi mau pasang Ronaldo Kwateh loh. Bagus.
Nabil Asyura syuting. Astaga, masih gagal lagi dari Nabil Asyura, masih melebar. Sebenarnya tadi aku mau pasang Ronaldo Kuateh sih, tapi melenceng banget ya. Kan itu tuh moodnya itu kuning. Soalnya emang sudah lama nggak main kan, kan. Dia moodnya kuning, jadi ya sudah aku pasang kan dulu aja, biar dia happy lagi dulu. Oke, White. Garner, salah dari Garner. Nggak bisa, sini dulu, amankan dulu. Sip, sip. Smith, oke, nice, green sekarang. Kembali ke sini. Josh, umpan ke Faris. Maju, mulai maju. Kuning, kuning, kuning. Dari belakang, oke, kuning untuk mereka. Marco Stamenic. Jelas banget tadi Faris, tackle langsung dari belakang tuh. Jangan siapa tuh, Lawson ya, jangan Lawson lah. Aku umpan aja soalnya. Faris aja. Oke, passing dari Faris. Aduh, passingnya nggak nyampe masalahnya. Oke, bagus. Masih bisa kita kuasai. Kan sekarang. Masih kan. Kita katik. Umpan. Faris. Save dan kembali corner. Shootingnya agak nggak enak memang ya. Sudutnya sempit banget tadi dari Zanadin Faris. Oke. Kan ambil. Umpan dari Kan. Nabil Asyura, sayang sekali masih bisa ditepis lagi oleh kiper mereka. Kembali corner. Umpan lagi dari Kan. Heading lagi dan sama situasinya ya. Oh, waterfall tadi aku lupa ya. Apa waterfall apa Asyura ya? Kali ini waterfall ya, dia bagus dari waterfall tapi tepat tepat di tengah ya areanya kiper mereka soalnya. Oke, umpan lagi dari Kan. Waterfall lagi-lagi keras tajam dari waterfall tapi masih melambung headingnya sayangnya. Ih, tipis sih. Lumayan tipis kali ini ya. Tipis keras. Oke, umpan lambung dari mereka depan. Sik, bagus. Felix Kamuru sekarang ke tengah pada Green. Oke, Clifton sekarang. Dari Clifton. Faris gagal sayangnya. Serangan balik dari mereka, hati-hati. Coach sekarang. Masih Coach, umpan. Jaga terus, jaga terus. Oke, kesalahan, kesalahan, bagus. Balis Kamuru. Oke, umpan. Pelanggaran, Sid. Kartu ya, Sid, nanti ya, Sid ya. Green. Oke, Asyura sekarang. Bagus. Faris, maju bro. Hei, ditabrak boy. Coach. Masih coach, sini. Aman, aman. Nice, bagus defense-nya. Josh, sini dulu. Faris. Oke, sip. Nabil Asyura, yuk, yuk. Kan. Shooting. Jelek shootingnya. Nah ini dia tadi ya, kartu kuning untuk Garner. Oke, menit 33 masih belum ada gol, walaupun di sini kita tampil lebih bagus teman-teman ya. Lumayan, kita peluang lumayan ada beberapa. Felix Kamuru bagus, tapi passingnya, headingnya kurang akurat. Garner ini dia, bisa diblok. Oke, nggak keluar, bagus Kamuru. Smith kembali dulu. Green. Oke, langsung ke Asyura. Kamuru kembali lagi ke Nabil Asyura. Masih bisa, nice. Paris sekarang rame-rame, terlalu rame. Oke, ke kiri lagi pada Felix Kamuru. Masih Felix Kamuru. Salah dari Kamuru, terlalu lama bawa bola. Harus didikan dulu sini sih. Sip, bagus bagus. Nice, tenang. Hati-hati ya Felix Kamuru, jangan salah lagi.
Oke, Green, Paris sekarang, Lawson, maju bro, kembali ke Lawson, Lawson kontrolnya dijaga Lawson, Kai sekarang, gagal tackle-nya, ke kiri, jaga Josh, jaga Josh, Kai. Oke, Stamenic tempel terus tengah, awas, sip, bagus, 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 dan selesai babak pertama ya. Masih kosong-kosong, masih cukup berimbang, cuma ya kita menurutku sedikit lebih bagus daripada mereka, terutama dari peluang ada beberapa, cuma memang masih gagal semua. Ada dari Nabil Asyura juga, ada dari waterfall tadi beberapa kali heading ya, tapi memang belum bisa menjebol gawang mereka. Kiper mereka juga bagus mainnya. Laga lainnya Mansfield menang sementara ini. Carlisle imbang dari kru Alexandra, terus Salford menang. Ya, masing-masing melawan tim-tim yang enggak terlalu, maksud itu ya menengah-menengah ke bawah lah ya, kayak gitu ya. Oke, dan shooting kita jauh ya. Shooting jauh banget memang sih. Kita 8 shot, mereka cuma punya 1. Possession ball kita unggul, tapi ya oke lah, lumayan menurutku, cuma mungkin butuh ketenangan ya, butuh ketenangan dari kita. Yuk lanjutkan babak kedua, jangan sampai menurun. Oke, Felix Kamuru umpan ke sini dulu, Green passing pada Faris, Asyura ke kiri pada Clifton, kembali ke Nabil Asyura, Lawson passingnya bagus, gak bisa. Nabil Asyura terlalu pelan dan melebar shootingnya, sayangnya. Masih goal kick. Umpan langsung jauh. Oke, sip, sip. Harry Clifton. Faris, nice. Nabil Asyura, lah kok pelan banget? Hei, kenapa kayak gitu shootingnya? Aduh. Bagus tuh, lumayan agak kosong loh shootingnya, tapi kenapa kayak gitu shootingnya, kayak kurang bertenaga dan akurasinya juga cukup buruk. Oke, Faris sini dulu, bagus dari Clifton, nice. Sanadin Faris gagal, bisa dihentikan tadi sayangnya. Oke, White. Awas, awas, awas. Jangan takal-takal sembarangan. Kiri, kiri, kiri. Kanan maksudnya. Oke, bagus Felix Kamuru. Nice. Bisa ngeblok crossing tadi. Corner sekarang. Oke, midfield. Umpan. Buang, bro. Sip, bagus. Kembali ke midfield. Coach. Wih, untung. Itu masalahnya tadi sebetulnya Smith sudah bagus, sudah bisa ngeblok, tapi habis itu Smith mati langkah masalahnya. Kayak mati langkah, kayak agak kayak terhalangi pemain mereka, jadi kayak nggak bisa segera langsung pindah untuk ngecover gitu dulu. Untung syutingnya melebar sih. Oke, Kamuru. Clifton. Maju dulu. Nabil Asyura. Duh, salah. Oke, Garner. Umpan jauh. Sip, ada waterfall. Felix Kamuru sekarang passing ke sini. Harry Clifton. Oke, nice. Maju, bro. Lawson. Ah, passingnya Lawson, jangan gitu. Wih, kuning, kuning, sip. Harus kuning lagi itu, dari belakang lagi itu. Merah langsung straight. Oh iya, makanya ini tadi Gardner lagi ya kan. Tadi Gardner juga dari belakang kan. Sekarang kuning kedua. Enggak straight sih, akumulasi ya. Bukan akumulasi sih, dua kali Gardner kuning. Nice, lumayan. Kita memiliki sedikit keuntungan. Tapi bukan jaminan kita bakalan menang. Oke. Kan
Jose, Jose. Faris umpan. Ah, masih gagal. Langsung di clearance. Sip. Eh, bagus. Ah, kenapa kayak gitu settingnya? Aduh. Tadi headingnya bagus ya, dari Jose Emmanuel bagus headingnya. Oke, umpan. Felis Kamuru, nice, bagus. Awas, hati-hati. Kesini dulu, maju bro. Aduh, saya banget gagal tadi, gagal diterima sama Lawson masalahnya. Awas. Oke. White. Jaga terus. Tempel. Oh, save yang bagus dari Prokom. Sebentar aku mulai ganti pemain dulu ya. Coba Nabil Asyura ganti dulu deh sama Orsi ya. Soalnya kok aduh nggak tahu ya. Masih sejauh ini masih belum terlalu membaik untuk performa dari Nabil Asyura. Terus coba akan masukkan Hugo Samir, teman-teman. Sudah itu dulu. Felis Kamuru bagus menurutku. Di laga kali ini dia termasuk salah satu pemain yang paling bagus mainnya. Lumayan stabil di belakang, tadi juga beberapa kali ngeblok crossing, terus bisa intercept, bagus-bagus, dia bagus mainnya. Orsi, ayo nih, aku juga kadang-kadang agak ragu sama Orsi sih, jujur sih ya. Tapi Orsi itu juga termasuk salah satu pemain yang lumayan sering nyanyain peluang. Oke, Hugo Samir. Sini dulu, tenang-tenang. Sip, bagus. Eric Clifton. Salah, terlalu lama. Tengah kosong itu, woi. Oke, Oke, sip, bagus Smith, luar biasa dari Smith. Yuk, Faris, maju Orsi. Maju Orsi, Lawson. Lama, kenapa lama sih, dadang. Hukus, loh, aduh. Nggak, kadang-kadang tuh gimana ya, tadi nih waktu-waktu si Lawson di passing, ih ini sayang banget ya. Nggak, tapi waktu tadi waktu Lawson di passing itu tuh kadang entah kenapa kayak lama gitu, padahal tuh aku sudah pencet sprint gitu, tapi kayak kenapa nggak maju-maju gitu tuh, nggak lari-lari gitu, kayak entah aku nggak tahu nungguin apa sih, lama banget gitu tuh. Oke, umpan. Bisa, sip. Ah, masih gagal, belum, hati-hati. Umpan sini. Jaga terus, coach, salah passing dari coach, nice. Kesini dulu, tenang. Kamuru, oke. Clifton. Umpan ke Orsi. Maju bro. Paris. Yuk. Sprint. Lawson. Nice. Semoga ini menjadi gol kemenangan. Mungkinkah masih ada 5,5 menitan sih? Bagus serangan balik cepat tadi, dan lagi-lagi Lawson, luar biasa dari Lawson, Alex Lawson. Oke, nice shooting bagus dari Lawson, nice. Dan saatnya mengganti pemain dulu, teman-teman. Menit 85 dan harus defense ya. Aduh, sayang banget kalau sampai nggak menang, sayang banget. Ayo please bertahan guys. Ntar, aku harus ganti main dulu. Felis Kamuru harus ganti ya, capek banget, capek ya. Andri Pangestu masuk, terus sebentar, siapa yang harus aku masukkan ya? Mungkin aku masukkan Ferre Murari dulu, udah dua dulu itu ya. Nanti siap satu lagi untuk ngulur waktu juga. Masih 5 menit teman-teman. Dan seperti biasa, kalau nanti ada kesempatan aku harus ulur waktu. Oke, Orsi ikut mundur yuk, Orsi mundur. Stamina needs. Oke, hati-hati. Sip, bagus waterfall. Nice. Tenang. Yuk, passing dulu ke sini ke Andri Pangestu. Sabar.
Clifton. Bawa dulu, oke. Orsi. Ah, nggak nyampe. Hati-hati, hati. Eh, 4 menit. Aduh, lama banget, 4 menit. Guys, 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 guys. Fokus, guys, fokus, guys. Tengah-tengah itu loh, siapa tuh pemain mereka? Aduh. Horor, horor. Saya kayak gini horor. Oke, mereka nggak ada main, lumayan. Gordon. Oh, mereka ada Gordon ya? Aku masih ingat Gordon tuh dulu sempet top score, nggak tahu sampai sekarang masih top score atau enggak. Dia sempet top score EFL itu, Gordon. Bentar, aku juga ganti main dulu. Green, aku tarik, aku gantikan sama Rafli Selang. Oke, ayo 2 menit tersisa dan harus diulur waktunya. 1,5 menit. Tenang, santai. Sini dulu ke Murari. Rafli Selang. Oke, Smith. Saya inside sini pada Andre Pangestu. Sabar. Yes. Oke, gol tunggal. Dan mereka, ya kita ada keuntungan ya, kartu merah mereka juga. Dan gol tunggal dari Alex Lawson akhirnya berhasil membawa kita menang di Blundell Park ya. Soalnya betul-betul ya kita harus menunggu sampai menit berapa tuh tadi ya? 85 kan, gila sih. Butuh mereka bermain 10 pemain juga gitu dulu. Padahal ya secara permainan kita bagus kita. Oke, aku lihat dulu ya statistik ya. Secara permainan bagus. Terus kita mau siap tandingan. Shotnya juga lumayan, cuma memang off targetnya banyak ya. Off targetnya agak banyak sih. Ya, okelah. Oke, good news teman-teman ya. Jadi good newsnya itu ya kita masih peringkat 2 sih, tapi poinnya kita sekarang sama dari Mansfield. Soalnya di laga sebelumnya itu Mansfield imbang. Mansfield imbang, Carlisle juga imbang masalahnya. Eh sorry, sebentar, bentar, bentar. Yang imbang itu Mansfield. Mansfield itu imbang dari kemarin siapa? Aku lupa teman-teman. Tranmere, Tranmere. Mereka imbang dari Tranmere 1-1. Terus Carlisle betul imbang dari kru Alexandria 0-0. Terus Salford itu menang dari Leighton Orient. Nah, masalahnya sekarang ini tuh ada beberapa tim yang sudah main, kayak Carlisle sudah main juga lagi. Jadi kayak kita lumayan nih, kita bisa, kalau kita bisa memanfaatkan itu, kita bisa unggul lumayan dari mereka-mereka ya. Cuman masalahnya setelah ini kita menghadapi Northampton. Ya Northampton kita lihat mereka, sekarang kita lihat mereka peringkat 8 ya. Tapi jaraknya juga ya masih dalam persaingan lah, menurutku masih bisa lah. Oke ya. Oke, gini teman-teman. Jadi aku kayak coba istirahatkan dulu Nabil Asyura lah. Aku nggak tahu mungkin kenapa kok dia turun, apa bukan turun ya, tapi kayak kenapa kok agak menurun ya. Maksudnya kayak insting mencetak golnya agak berkurang. Mungkin coba biarkan dia kasih break dulu lah. Istilahnya mungkin sesuatu hal yang terus. Dia kan soalnya juga termasuk salah satu main yang lumayan sering banget aku mainkan reguler gitu ya. Jadi kayak menurutku dia biarkan kasih istirahat, kasih refreshing dulu gitu ya, biar ya, semoga dengan refreshing istirahat bisa mengembalikan insting mencetak golnya. Dan kali ini aku duetkan Lawson dengan Tyler, sedangkan aku bawa Orsi. Oke, yuk langsung saja kita menuju ke markas Northampton Sixfield Stadium. Lawson luar biasa ya, ini Lawson terus naik daun. Dan apa tuh, dia bisa bilang sekarang ini menjadi goal getter kita ya untuk Lawson. Terus ini, aku kayak sekarang mencoba untuk beberapa pemain Garuda Select yang mulai ya, ini mulai aku istilah itu mulai sering-sering aku kasih kesempatan nanti ya, yaitu kayak Zanadin Faris, menurutku dia sama Huluhan, dia itu menurutku sudah mulai bisa mengimbangi Huluhan lah, paling gak tuh dia mungkin bisa disering-sering rotasi, belum yang betul-betul starter inti terus kayak Nabil Asyura belum, tapi paling gak dia mulai rotasi. Terus kan sama Ronaldo Kuateh menurutku itu juga mulai bisa sering dirotasi, sama Felix Kamuru menurutku. Aku melihat tadi dia mainnya bagus dan sekarang menurutku dia layak sih untuk mulai sering-sering main gantiin Glennon. Ya, dan ini formasi yang lumayan agak defensif, agak menumpuk pemain di tengah dari Northampton ya. 4-5-1. Oke. Terus kalau untuk yang lainnya, sebentar, sabar ya, belum dulu ya untuk main Garuda Select yang lainnya.
tetap harus masih rotasi terus dan harus memulai dari bangku cadangan dulu juga ya. Sebetulnya Daryl Valentino sih ya, tapi sementara ini menurutku kok kayaknya belum untuk menggantikan Green, untuk menurutku belum, soalnya Green itu termasuk salah satu pemain kita yang menurutku paling stabil juga gitu. Kayak perannya itu vital banget di, ya aku nggak tahu ya, aku menurutku ya peran gelandang bertahan itu tuh kadang-kadang tuh vital banget tuh, kadang-kadang sesuatu yang kadang-kadang tuh kayak dilupakan orang-orang, tapi itu dia peran gelandang bertahan tuh penting banget menurutku. Kayak dia tuh betul-betul kayak sebagai penyambung lini belakang sama lini depan gitu, kayak bagus banget harusnya. Makanya Green tuh bagus banget menurutku, makanya aku kayak aduh kalau untuk mengganti sementara kayak belum dulu, sementara sabar dulu. Awas. Sip, eh, telat Green, bagus. Nice. Lama tadi siapa Jos? Salah tadi ya. Kesalahan dari Jos Emmanuel, terlalu lama tadi. Dan peluang utama dari Northampton, corner sekarang untuk Northampton. Umpan. Bagus buang oleh Ronaldo Pateh tadi. Oke. Langsung dua bulan di awal babak pertama, teman-teman ya. Aku udah cari pemain nggak ada tadi. Aku sudah L1 nggak ada pemain yang kusornya nggak ke situ-situ. Maksudku tadi coba ya nanti diulang ya. Maksudku tuh aku mau ke Smith mestinya. Harusnya di posisi Smith atau di pasif. Nah, tapi Smithnya nggak ke sana. Itu bener Smith itu yang di sebelah Felix Kamuru. Maksudku tuh mau ke Smith biar Smith tuh kegeser ke kanan tapi nggak ke situ-situ gitu loh. Oke. 1-0, sementara ini tuan rumah unggul, Northampton. Oke, Faris, umpan ke sini dulu. Oke, Tyler. Ronaldo Kuateh, kembali ke Tyler. Maju dong, kembali ke Ronaldo. Oke, nice, Faris, maju bro. Gagal. Oke. Aper umpan ke sini. Guys. Bahaya, guys. Oke, bagus salah. Tapi aduh, Jos. Jos agak entah. Agak kurang bagus nih kali ini. Mudah bagi Procom, nice. Oke, pendek dulu ke sini, langsung ke Ronaldo Kuateh. Yuk, Green, passing sini maju, bro. Oke, yuk, Jos. Bagus, Jos. Tengah dong. Oke. Ronaldo Kuateh. Wih, aduh. Tyler. Masih gagal. Aduh, sayang banget, teman-teman. Peluang tadi dari kita. Nice. Duh. Gimana sih? Bowie. Salah passing dari Bowie. Woi, pelanggaran, woi. Clifton. Oke, okay, nice. Kembali ke Clifton. Aduh, Lawson sayang banget. Bowie. Hati-hati serangan balik, umpan bisa jos kejar Jos. Sip. Oke, okay, Smith sini dulu. Lumayan kita menurutku bisa merespon dengan baik. Loh, salah. Salah juga dari mereka. Tenang. Green, oke, okay, sip. Waterfall. Cari teman, woi. Oke, okay, nice. Faris. Senadin Faris. Maju, bro. Umpan, loh. Umpannya maksudku ke jauh sana, loh. Oke, okay, sip. Bagus. Maju, bro. Faris, sini dulu. Kembali Lawson, masih gagal dari Alex Lawson. Umpan bagus ke kiri, ke belakang lagi. Bagus passingnya dan save yang bagus dari Procom. Kartu kuning untuk pemain mereka. Kieron Bowie. Kembali corner.
umpan. Buang Ronaldo sih, bagus. Guys, guys. Oke, sip. Eh. Bahaya tadi ya. Setelah tadi sudah lumayan, sudah bisa dibuang tuh boleh, tapi masih gagal sayangnya. Waterfall, sini dulu. Smith. Oke, passing pada Clifton. Masu bro, masu bro. Yuk, Felix Kamuru terus, terus, terus. Oke, bagus. Felix Kamuru, masih Felix Kamuru. Eh. Ada corner, enggak kan? Oh, pelanggaran ya, pelanggaran kan. Makanya tadi kayak ada ganjalan itu dulu. Yang ambil, eh jangan Lawson dong. Kamu buat heading Lawson. Faris aja, Faris aja. Oke, Faris umpan. Eh, masih gagal. Enggak ada orang. Oke, Aper sekarang serangan balik. Salah dari mereka. Oke, Green. Sini dulu. Oke, bagus. Oke. Wih, shooting dari Lawson bagus tadi. Sayangnya kiper mereka juga bagus. Leonard. Bowie sekarang umpan ke sini. Salah passing. Oke, nice. Bagus, tenang, tenang. Kembali ke Faris. Lawson. Gak bisa, sabar, sabar, sabar. Oke. Maju, maju, maju. Ronaldo kuate. Umpan dan masih gagal. Corner lagi. Tadi ke corner sih, tadi free kick ya. Ya, corner sekarang. Ini tadi goal dari iya cool ya. Loh. Itu Korkomu sudah mau gini loh. Kenapa enggak gini gitu terus? Udah gini kenapa gini gini terus? Harusnya gini dong, woi. Faris aja. Oke, umpan dari Zanuddin Faris. Taylor. Aduh, keras dari Taylor masih melambung tapi. Lumayannya kalau punya Taylor ini ya dia bisa lumayan bisa heading-heading sih. Jadi kayak dandang tuh kalau corner-corner gitu bisa diandalkan sih. Oke, umpan jauh langsung. Awas. Duh, kena tolong. Ah, kena kena tadi. Terkecoh ya. Masalahnya terkecoh tadi aku kira dia bakalan ternyata kayak bolanya langsung kayak di loss untuk langsung gitu dulu. Kena sih, terkecoh. Nah ini. Nah, kena sih. Aku gak nyangka dia bakalan kayak ya maksud ya kayak nge-loss gitu terus jadi kayak lurus terus gitu dulu. Tepat di akhir dan 2-0 kita tertinggal dari Northampton. Oke lah, sebetulnya secara permainan itu kita nggak kalah sih sebetulnya. Lumayan lah. Kita juga ada beberapa peluang. Dan lihat hasilnya, Salford imbang. Terus lainnya. Mansfield juga imbang. Carlisle. Oh, Carlisle nggak main sih. Iya, Carlisle tadi sudah main sih soalnya ya. Iya, kita lihat dulu statistik. Kita unggul penguasaan bola. Shooting. Lumayan, itu cukup berimbang. Cuma mereka memang bagus banget. Akurat ya, 5 shot, 4 on target. Bagus sih dari mereka sih. Ya berat ya ini ya, sekarang posisi berat 2-0, tapi menurutku masih ada 45 menit, nggak ada yang mustahil. Mereka bisa cetak 2 gol, harusnya kita juga bisa cetak 2 gol di babak kedua. Tetap berjuang aja yang penting. Dan percaya diri itu pastinya. Oke, Ronaldo, masih Ronaldo. Zanuddin Faris. Maju bro. Umpan. Harry Clifton. Astaga, bagus sebetulnya tadi teman-teman. Crossingnya bagus dari Faris dan oh sorry Taylor yang ternyata Taylor tuh enak ya hiding-hidingnya itu jumpingnya tinggi banget tapi pas lagi masalah sayangnya itu pas di arahnya ke kiper itu. Oke, umpan dari Faris, heading akhirnya nice. Lawson masih menit ke 48 menurutku. Lulu ngapain sih? Lawson ngapain?
masih bisa, masih ada harapan sih menurutku. Lihat headingnya bagus dari Lawson, dan ini enak ya kalau duet Lawson dengan Tyler itu tuh sama-sama punya apa ya, bisa bilang tuh tipikalnya tuh tipikal yang bisa mengheading semua gitu loh. Oke, Leonard. Asal kertas yang kebobolan lagi aja. Rada tuh masih ada harapan kayak waktu lawan Bristol juga kan. Kita kan bisa ngegulin, tapi kebobolannya itu. Awas, hati-hati. Ini loh, di puntang pantingnya ini loh. Sip, bagus sekali. Ya, Kamuru bagus lagi. Oke, bagus yuk. Sabar. Langsung sini ke Lawson. Tyler kembali ke Lawson, cari teman. Tyler, aduh, tackle-nya bagus tadi. Umpan. Guys. Sip. Bagus. Defense-nya tadi lumayan ya, kayak membuat mereka agak bingung. Josh. Aku sedikit agak naikkan tempo, teman-teman ya. Soalnya kita juga butuh cepat juga pastinya. Tyler sekarang. Masih Tyler. Kembali lagi ke sini. Oke, bagus Ronaldo kuatnya, kenceng. Masih gagal sayangnya. Ya, masih bola untuk kita. Menit 60, masih ada waktu. Dan pergantian main dari mereka, Gutri masuk menggantikan Osio. Tyler sini dulu, nice. Gagal. Awas, hati-hati. Aper, umpan. Awas. Kosong semua, guys. Dan kartu kuning kayak tadi. Ya, untuk Ronaldo Kuateh ya. Oke, corner sekarang untuk mereka, teman-teman. Umpan, buang. Sip, bagus. Ya, shooting yang cukup jauh dari mereka. Sorry, tidak teman, tadi ada pergantian main dari mereka. Oke, kesini dulu. Hati-hati, nggak bisa. Josh. Bagus dari Josh. Bisa melewati lawan. Ini dia Ronaldo Kuateh. Passing pada Tyler. Bagus dari Tyler. Terus. Loh, sayang banget tadi. Bagus dulu dari serangan balik yang tepat tadi. Dari Tyler, dari Ronaldo Kuateh, dari Lawson. Tapi gagal dari Lawson. Menit ke 69. Oke, umpan dari Faris. Masih gagal. Maju. Masih mundur. Awas. Gak kena lu. Jaga. Sip. Bagus. Sini dulu, nice. Yuk, serang balik lagi. Ronaldo. Oke. Bagus. Nice. 2-2, teman-teman. Harry Clifton berhasil sejauh ini menyelamatkan kita dari kekalahan sejauh ini. Belum selesai tapi ya. Sebuah serang balik cepat tadi dari kita. Comeback sejauh ini. Masih ada kurang lebih 15 menit ya. Dan ini dia shooting keras langsung dari Harry Clifton. Nice, bagus. Bentar, ganti pemain dulu. Ronaldo Kuateh mungkin aku ganti dulu aja. Buat menghindari kartu merah. Terus, sebentar, aku bingung mau ganti siapa ya. Itu dulu deh, soalnya aku kok agak ragu mau turunin Orsi. Agak ragu ya, soalnya aduh, aku sama sekali gak yakin sama Orsi gitu dulu. Kayak, kadang-kadang ini kayak sudah Tyler sama Lawson itu kayak sudah yang terbaik gitu. Daripada aku nurunin Orsi kayak gak apa ya, gak ngasih solusi gitu loh. Soalnya Orsi itu kadang-kadang juga banyak sering nyanyain peluang gitu masalahnya. Oke, Mark Williams.
Epi ya. Oke, masih. Tengah, kosong woi. Astaga, sesempit itu lu padahal lu. Sudut tembaknya tuh sesempit itu padahal lu. Kok iya kosong lu, masa itu si kemana si Smith, kemana si Waterfall lu, kosong banget lu, bener-bener. Mereka kayak terlalu lah, kayak ditinggal, ya, itu Smith, kesalahan Smith ya. Istilahnya itu dia kan harusnya memarking, tapi malah lu kayak dibiarin. Kayak ditinggal gitu aja gitu dulu. Oke yuk, berjuang lagi, berjuang lagi. Masih gagal, terlalu lama. Sini dulu Clausen. Sini dulu Felix Kamuru, bagus. Ah, salah passingnya dari Kamuru. Offside, offside, enggak. Enggak offside. Oke, bagus, salam dari mereka, bagus. Masih ada waktu, masih ada waktu. Oke, nice, maju, maju. Lawson. Lawson, terus Lawson, geber Lawson. Bagus, terus, terus. Terlalu memaksakan Lawson. Lulu, lulu. Gimana sih? Oke. Shooting masih melebar. Duh, sudah tinggal 1 menit, teman-teman. Tinggal 1 menit, agak berat. Oke. Josh. Bagus, 4 menit injury time. Masih, Bro. Gagal, gagal, terlalu lama. Asal saya hati-hati. Oke, sip, sip. Cepetan. 1 menit tersisa. Oke. Ah. Ya sudah, tapi okelah, laga yang bagus teman-teman ya. Kita kalah dari perlawanan sudah bagus sebetulnya. Perlawanan sudah bagus sebetulnya tadi, cuma memang tadi menurutku aku menyesali kesalahannya Smith ya. Kenapa kok ditinggal gitu, dan dia sudah kosong, jaraknya jauh loh waktu dia dapat bola itu. Kalau ketinggalan beda ya, ini kayak ditinggal gitu loh. Entah ditinggalnya dalam artinya itu kayak nggak ngeliatin, nggak merhatiin si striker mereka itu gitu loh. Kalau ketinggalan oke, ketinggalan kita kan masih ngejar, tapi ketinggalan gitu. Ini kayak udah nggak tahu di mana gitu. Kayak sudah kosong bener, kayak nggak ada siapa-siapa tadi masalahnya. Oke, kita kembali kalah teman-teman. Ya, ini dia makanya naik turun, dan position kita menang sebetulnya dari Northampton. Shooting kita babak kedua bisa mengimbang gitu lah, tuh 10 shot nggak jauh dari mereka ya. Hampir sama lah, kita miss 4 kali, mereka miss 3 kali. Sebenarnya hampir sama sih, cuma ya mereka lebih beruntung juga di sini ya. Kita ada peluang juga tapi saya gagal. Oke teman-teman, jadi ini kita next akan menghadapi Tranmere Rovers, dan aku akan skip laga ini teman-teman ya. Yuk kita lihat aja ya. Habis ini baru kita langsung lihat ke klasemen sementara. Oke, jadi aku akan turunkan Tyler sudah semakin turun lagi ya, sudah 57 loh sekarang loh. Lawson sudah 69. Oke, Nabil Asyura sudah 61. Oke. Aku akan turunkan Smith aja di sini. Dan untuk ngeskip, aku akan turunkan yang terbaik teman-teman. Jadi aku akan turunkan kayak gini aja untuk ngeskip ya. Oke ya, udah ya. Ya, dan langsung aja kita skip. Semoga beruntung. Oke, kita lihat. Aku nggak tahu kenapa. Kenapa kok aku ngeskip kok kalah terus ya? Aku sudah 3 kali ngeskip kan, kalah terus nggak pernah menang loh masalahnya. Oke, dan ini hasil klasemen sementara teman-teman sampai pekan ke, untuk kita pekan 35 ya, kita masih punya satu laga tersisa dan kita berada di peringkat ketiga, selisih 2 poin dari Salford dan Mansfield ya.
dengan kita lihat di laga sebelumnya itu Mansfield imbang dari Carlisle 1-1 dan untuk Salford menang atas Stockport 2-1. Oke, dan next episode teman-teman akan cukup seru karena Mansfield akan berduel dengan Salford. Jadi itu akan kesempatan kita ya, kesempatan kita untuk bisa kembali merebut puncak klasemen. Ya udah, oke teman-teman, segitu dulu saja untuk episode hari ini ya. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa untuk tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.